Darlun pelaksanaan ujian bagi peserta CPNS dari Biren dan Pidijaya yang dijadwalkan berlangsung Jumat pagi di SMA Sukma Cut Ketapang Biren terpaksa ditunda. Penundaan diakibatkan ketidaksiapan laptop dan jaringan yang akan digunakan oleh peserta untuk mengikuti ujian. Panitia pun menyebut masalah ini bukan akibat kesalahan panitia daerah, melainkan pihak ketiga yang bertugas memasang alat, namun tak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Jadi kita mundur ke setelah maghrib, jam 7 kita mulai. Kondisi ini mengakibatkan pelamar CPNS harus kembali mengikuti ujian yang dijadwalkan pada Sabtu, Minggu, dan Senin pekan depan. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.